Si Pak. Siang, silakan. Iya. Siang, Pak. Selamat siang, selamat datang. Ini Red Palem, rumah dua lantai yang masih dipasarkan dengan harga satu lantai. Ini rumah yang itu lebih berkelas dibandingkan kelas yang ada di Tiga Raksa ini. Kemudian eksklusif ya, modern minimalis. Kemudian udah model apartemen ini ya, nanti misalkan tidak mau dirubah bisa dipindahkan ke belakang. Iya, chansetnya udah bagus nih Pak ya. Iya, bagus nih. 6x12. Ukurannya berapa ini Pak? Namanya 72, terus tipenya 60. Jadi lantai 1 60 meter, lantai 2 nya 30 meter, totalnya 60 meter. 60 meter ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Rumah Abi. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan subscribe, jangan lupa hidupkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi terbaru tentang seputar properti. Oke, kita bahas rumah ini, teman-teman. Berarti ini nanti kalau beli furniture dapat ya, Pak? Iya, ini mau hanya untuk pemandi saja. Ini. Termasuk ini lantainya di upgrade. Nanti kalau speknya 40x40 keramik ya, kalau ini emang di upgrade. Oh, berarti pas beli juga nggak dapat ini ya? Ini kan granit Pak ya? Betul, ini granit ya, jadi ini dari upgrade karena untuk rumah contoh ini. Oke. Ini juga TV-nya belakangnya marmer ya. Kalau misalkan kusennya dari ini mas, dari aluminium ya. Oh, ini aluminium Pak ya? Oke, ini aluminium. Kayu tapi Pak ya? Iya mas, ini kayu mas. Oke. Ya, rumah ini adalah tipe Red Palem, salah satu rumah yang dipasarkan di perumahan Tri Raksa Village 2, teman-teman. Lokasi di perumahan ini, teman-teman bisa searching di Google Map, ketik aja Tri Raksa Village 2. Nanti akan teman-teman diarahkan. Kalau misalkan teman-teman dari arah Jakarta, teman-teman pakai mobil, teman-teman bisa turun di tol Cikupa ataupun di Balaraja Timur, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman dari Jakarta arahnya memakai KRL, teman-teman bisa turun di stasiun Tiga Raksa. Dari stasiun ke perumahan ini paling sekitar 10 menitan lah, teman-teman. Rumah ini merupakan salah satu rumah dengan tipe 2 lantai, luas bangunannya 60 meter persegi, luas tanahnya 72 meter persegi, 6 x 12 meter, teman-teman. Untuk rumah ini dipasarkan di tahun 2020 ini harganya 420 juta, teman-teman. Area taman, 6x3, jadi bisa untuk kamar satu lagi, bisa untuk ruang makan ataupun untuk tanah ruang terbuka. Masih ada tempat ya. Kalau dibikin bangun lagi juga masih, ya, masih bagus bisa. Nih Pak ya, masih gede bisa. Nih. Untuk bagian belakang rumah ini masih ada sisa tanah, teman-teman, 6 x 3 meter. Sisa tanah ini bisa teman-teman manfaatkan bila ingin dipakai untuk bikin ruangan lagi ataupun hanya dipakai untuk tempat ruangan hijau atau bisa dipakai untuk taman, teman-teman. Kalau ini kamar mandi, Pak. Ya. Emang sengaja bikin gini ya? Betul, ada dua. Kamar mandi bawah ya? Satu di bawah, okay. Persisnya di bawah tangga. Terus satu lagi yang lebih besar ada di atas. Di atas, ya, yang utamanya. Oke. Okay. Ya, Pak, mari Pak kalau mau lihat atas. Silakan. Kalau tangga ini sendiri, kalau misalkan rumah ini berarti udah dapat ini, Pak, pegangan. Teralis sudah dapat ya. Berhubung rumah ini rumah dengan dua lantai, pastinya rumah ini menggunakan tangga dengan tipe tangga melingkar nih, teman-teman. Dan kiri kanannya sudah dapat teralis seperti itu, mempercantik tampilan untuk tangga ini. Ini ada jendela sirkulasi, ya ada ventilasi masuk. Nah, ini kamar mandinya. Besar di lantai 2. Oh iya,
Ngomong-ngomong soal kamar mandi, rumah ini memiliki dua kamar mandi loh teman-teman. Kamar mandi yang pertama tadi bagian bawah itu kurang lebih itu 1 meter kali 1,5 meter teman-teman. Namun untuk kamar mandi bagian atas ini ukurannya 2 kali 2 meter teman-teman. Dengan dihiasi oleh furniturnya seperti itu, kloset dan lainnya. Wastafel juga. Meteran ya, 2 meteran persegi. Ini kamar tipe utama, cukup lega, lengkap dengan meja rias dengan balkonnya. Untuk kamar utama, rumah ini menghadap ke arah depan ya teman-teman. View-nya sangat bagus. Ukuran dari kamar ini sendiri sepertinya 4 meter kali 3,5 meter teman-teman. Dilengkapi dengan furniture yang sangat bagus, teman-teman bisa hiasi kamar ini dengan wallpaper dinding dan juga peralatan pribadi teman-teman. Jadi untuk rumah ini, kamar utamanya cukup lega banget teman-teman. Gak salah kalau teman-teman ambil rumah ini. Harganya cuma 420 juta teman-teman, udah dapat 2 lantai. Dapat nih, Pak. Oh, sama ini tidak pemanis ya. Nah, ini kamar tidur kedua, semuanya ada di lantai 2 ya, kamar tidurnya ada 2. Ini jendela belakang untuk sirkulasi udara dari belakang. Semuanya di belakang itu rumah satu lantai semua. Itu satu lantai semua, Pak? Ya, satu lantai semua. Tipe ada sih, tipe stand ada di belakang semua. Berarti kalau di sini istilahnya pemandangannya bagus gitu, Pak ya? Iya, view-nya bagus. Nanti di pinggir sungai itu akan dipagar panel beton. Pagar panel beton? Iya, mengelilingi klaster ini. Dan ada area jogging track antara pagar panel beton dengan jalan itu. Oke. Kalau kamar 1, kamar 2 ukurannya sama, Pak? Apa beda, Pak ya? Ini kamar 1 memang agak lebih kecil ya. Lebih kecil. Iya, kamar yang kedua baru lega, kamar utama yang lega. Nah, itu tampak rumah Agatha sama tipe Lim yang ada di depannya. Nah, kalau ini lebih gede tuh, Pak? Lebih besar, itu tipe Lim, itu tamahnya 96, 8x12, 2 lantai. Okay. Hanya satu blok ya, jadi sangat eksklusif tipe Lim. Hanya 20 unit di seluruh Triaksa Village 2 ini. Harganya, Pak? Harganya baru naik mas, sekarang 530. Iya. Tapi rumah segede itu 530 ya, ya bagus ya. Pak. Nanti di sini dekat sama akses gerbang tol di Jakarta yang hanya. Iya ya. Yang akses tol itu Pak ya? Iya, Serpong Balaraja. Serpong Balaraja. Kurang lebih 1 kilo dari gerbang utama. Oh berarti rumah ini kalau misalkan nanti udah jadi akses tolnya itu gampang Pak ya, diaksesnya ya? Iya, sekitar 2 menitan mas dari gerbang utama Tegaksa menuju ke gerbang tol. Gerbang tolnya rencana di mana Pak? Di itu ya, Kampung pasar? Cisereh, iya. Oh, ya, Kampung Cisereh. Iya, di situ ada gerbang tol Tegaksa yang langsung menghubungkan ke Interchange Balaraja Timur atau langsung ke BSD. Oh iya, langsung tembus bandara juga kalau nggak salah Pak ya? Nanti langsung ke bisa lewat Rajek kalau mau ke bandara atau mau lewat Meruya bisa juga. Oke. Okay. Oke Pak, kalau misalkan ini ada yang berminat hubunginya kemana nih Pak? Iya, Bapak Ibu sekalian, bila ada yang tanya-tanya mengenai rumah Triaksa Village 2 khususnya yang di Barat Palem bisa kontak ke handphone saya, WA juga sama, 0821-1386-4971. Kapan aja kami siap dihubungi. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman yang ingin cari referensi rumah dengan 2 lantai harga relatif murah, di pusat kota teman-teman bisa survei rumah ini. Jika teman-teman ingin survei, silakan WA marketing Pak Suyoto ataupun WA saya, nanti akan saya temenin teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.